jangan dibuang dulu ya, masih bisa dibuat mainan. Berikut tutorialnya. Subscribe dulu guys biar tambah kreatif. Oke bosku, kalian siapkan balon yang sudah pecah tadi ya, sama gunting. Nah, balon yang pecah tadi kalian gunting di bagian ini ya. Oke, setelah digunting kalian tinggal mainkan. Oke teman-teman, balonnya udah kita gunting ya, bentuknya seperti ini. Cara bermainnya seperti ini ya. Kita tiup yang bagian ini, yang ini kita tarik. Semoga bermanfaat.